Ini yang legendaris biasanya pecelnya. Pecelnya nonjok banget, pedes dan nonjok. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali, tentunya masih bersama Bang Roni, tentunya di program acara Muncar TV Jalan-jalankan Kemongkang. Kali ini kita berada di kawasan Brak Muncar, di mana di sini adalah tempat jual beli ikan terbesar yang ada di Kota Banyuwangi. Dan kali ini kita akan review tempat kuliner yang legendaris bersama saya, pemandu acara Bang Roni. Jalan-jalankan Kemongkang. Waalaikumsalam. Mi jadi santai ya kulaku. Mi, selamat dulu. Gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu. Monggo kesini di sini. Nah, kita pagi hari ini nge-review di warung barokahnya Umi. Amin. Gini, sejak kapan Umi? Yang usaha jual ini jualan sudah 88. Mulai dari tahun 88, ada sekitar 30 tahunan lebih berarti ya. Masih 4. Nasi Rp3.000. Masih di harga Rp3.000. Iya. Kemudian Umi apa saja yang dijual? Produknya apa saja? Ya, cuma nasi tau. Nasi pecel aja Umi. Iya. Nasi pecel aja Umi. Terus bagaimana awalnya nih? Awal Umi terbentuknya, punya inisiatif untuk berjualan nasi. Ya, jatuh kerja terus lari jualan nasi. Dulu kerja apa sebelum jual nasi? Jual ikan masuk ke Bondowoso, Jember, Tanggul, Lumajang. Oh, sukses. Sekarang ya sudah begini. Terus banting setir. Iya, jual nasi. Tapi pemirsa, nasi Nyamak Tutu ini luar biasa. Legendaris sekali nasinya. Sudah apa katanya Allah semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus biasanya berapa omsetnya? Ya omset? Kalau sekarang 700 ribu. Perharinya Mi ya? Iya, tapi bukan hasilnya, ini modalnya. Iya. Berarti maksudnya untuk omset setiap harinya itu berkisar di antara 700 sampai? Kadang 1 juta. Kasih karyawan 4. Ada karyawan 4? 4. Ya sedikit-sedikit lah, yang penting. Iya, gitu. Iya. Kalau bisa modal dikasih pemerintah, enak. Lagi-lagi kembali ke pemerintah, luar biasa Mi. Yang penting ya, Umi sehat. Amin. Nah, sekarang saya mau nge-review. Ini satu porsi itu isi apa saja Mi? Satu porsi ya, isi kalau 10.000 ada telurnya. Coba ini. Ini untuk porsi yang sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja? Ini. Gini. Kalau cuma dengan ini 8.000. Oh. Wow. Kerupuk 2. 8.000. Nah, ini dipatok 8.000. Kalau ada telur, kalau ada ayam yaitu ayam 12.000. Nah. Kalau ambek telur 10.000. Nah.
ini kayaknya pelanggan berat. Oh ini, ini orang sukses ini sayang. Oh iya iya. Eh gini, apa namanya, Mbak, kenalan dulu Mbak sini Mbak. Mbak ini, kenalan dulu. Nggak, Lis, nggak Lis. Bapak bengalan kalden lagi buruan ban muntah yano. Kena. Bengal berarti. Namanya siapa? Namanya Sulis. Kerja, kerjanya apa? Pas, nah, kata kerjanya. Ikan. Ikan. Ini kan pelanggan pelanggan berat ya, pelanggan berat ini fans beratnya nasi ala warung barokahnya Umi Tutu. Rasa mantap. Mantap, selain mantap. Mantul. Terima kasih, terima kasih. Wes. Ini belum datang pelanggan ini. Pelanggannya belum datang ini belum ya. Ini datang. Biasa. Ini cuaca Maya ter. Iya. Tergantung cuaca ini sekarang cuacanya lagi agak mendung, ya. Jadi mungkin pelanggan agak malas-malasan untuk keluar. Namun biasanya di jam-jam seperti ini dari sudah jam 6 jam 7 sampai jam 8 itu biasanya terus enggak bisa duduk, enggak bisa duduk dah terus. Terus ya Mak ya. Dan alhamdulillahnya kita juga mantannya Umi dulu luar biasa ya. 5-6 tahun yang lalu luar biasa. Alhamdulillah nasi sampai 20 kilo. Sampai 20 kilo. Satu sak 25 bisa habis. Dari jam jam segini sampai nanti jam Duhur sudah berhenti, sudah capek. Sudah close ya, sudah ya anunya warungnya udah terus. Iya, kalau modalnya banyak sampai satu hari. Iya. Umi, terima kasih ya. Buat Umi. Iya, sayang. Sudah mengizinkan hadir di sini untuk ya mereview di acara ya, di program acaranya Muncar TV jalan-jalankan Kemon Kang. Harapan saya buat Umi mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Kemudian juga dilancarkan rezeki. Amin, bisa ke Mekah lagi. Bisa ke Mekah lagi. Amin. Insyaallah kita bareng lagi Mak ya. Amin. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Yuk, semoga sehat panjang umur. Masih di acara jalan-jalan Kang. Kemon Kang. Coba. Jalan Kang. Kemon Kang. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kemongkang. Kemongkang. Pesanannya udah datang. Terima kasih Mak. Ya, terima kasih. Kita lagi nge-review pagi ini. Ini segini nih berapa ini Mak? Anunya Mak. Harganya dipatok berapa kalau 15.000 dengan tehnya. Oh, ini ayamnya. 15.000. 15.000 pakai ayam. Pakai dadar jagung, kemudian juga ada ikan, ada tempe. Ini dipatok 15.000 saja. Plus teh hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita review dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang legendaris biasanya pecelnya. Pecelnya nonjok banget, pedes dan nonjok. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuknya kerupuk Madura ala Gapura. Dan lagi ikannya ikan maskot dari Muncar namanya lemuru. Ini digoreng, lebih-lebih dibakar, rasanya enak.